Ria kekasih dewa. Mengapa kau tidak berlaku jujur padaku? Memang, aku laki-laki yang tidak pantas dicintai. Aku orang cacat. Oh, kakaknya Munada. Jangan salah mengerti. Bukan begitu maksudku. Selamat tinggal, Lata Manjari. Kisah ini juga akan bicara tentang keserakahan, keangkuhan, dendam dan iri dengki, kehancuran akibat manusia kehilangan cinta pada sesamanya. Ayo Jambu Nada, jangan hanya berdiri seperti arca batu. Bukankah kau anak Arya Kamandanu, pendekar besar di seluruh Majapahit? Ayo, keluarkan kesaktianmu. Lawan aku, Layang Samba. Aji Tapak Bisa. Wajah gadis itu tersenyum ketika lamat-lamat dari kejauhan ombak yang aneh telah bermain dengan indahnya meliuk-liuk. Lama sudah gadis itu memandang ombak yang bergulung, seperti mencari hal yang berbeda pada ombak-ombak itu, seperti mendapatkan bayaran atas apa yang ditunggunya. Senyumnya begitu puas melihat ombak yang bergerak berlawanan arah dengan ombak yang lain. Gadis itu yang tak lain Lata Manjari segera mengejar ombak yang aneh mendekati pantai, seperti telah mengenal cara ombak itu menghempaskan diri, kemudian memasukkan dirinya dalam ombak. Berikutnya ombak itu menjauhi pantai. Tak lagi dia memejamkan matanya. Dibuka matanya selebar-lebar sekan akan melihat secara sempurna setiap gerakan gelombang yang menggulung tubuhnya bersama seseorang yang tak pernah dia ketahui namanya. Cukup lama ombak itu mempermainkan dua tubuh yang berada dalam genggamannya. Seperti telah puas membasahi dua orang itu, perlahan-lahan ombak itu mendekati pantai dan menghempaskan dua orang di dalamnya di garis pantai. Lata Manjari berdiri dengan tersenyum memandang orang yang menutupi wajahnya dengan kain yang bercorak hitam. Aku mengucapkan terima kasih padamu, entah bagaimana kau melakukannya. Apa maksudmu? Dasar aneh terus saja menggangguku mandi. Apakah kau tidak mempunyai teman untuk bermain sehingga harus menggangguku? Sahut orang itu dengan ketus. Apakah kau mau mengajariku mandi dalam ombak itu? Tanya Lata Manjari seakan tak memperdulikan keluhan orang itu. Hei, dulu kau menyuruh aku membuka kain di wajahku kemudian menyerangku. Sekarang memintaku mengajari cara mandi. Maksudku mandi dalam ombak, kata orang itu masih dengan ketus. Lata Manjari masih tersenyum. Nanti aku akan mengulanginya lagi. Tapi sebelumnya ajari aku dulu mandi dalam ombak itu. Kemudian tangannya menunjuk ombak yang terhempas di garis pantai. Kenapa aku bertemu dengan orang aneh? Hei gadis bengal, aku bukan orang suruhanmu. Kenapa kau memerintahkanku? Suara orang itu nampak menandakan kekesalannya. Tapi baiklah, aku akan mengajar jan padamu, namun ada syaratnya. Lanjut orang itu kemudian mendekati Lata Manjari. Baik, apa syaratnya? Jawab Lata Manjari dengan cepat. Orang itu terkekeh sambil memandang Lata Manjari. Namun cepat Lata Manjari menundukkan wajahnya ketika mata orang itu melihat dengan dalam matanya. Masih dengan tawanya orang itu berkata pada Lata Manjari, yang pertama kau tidak memberitahu pada guruku bahwa aku berada di sini. Apakah kau bisa? Lata Manjari terdiam. Bagaimana bisa aku memberitahu gurunya?
sedangkan aku tak pernah bertemu dengan gurunya. Aneh, mungkin untuk tidak memberitahukan pada siapa-siapa. Sepertinya begitu, membahin Lata Manjari. Hei, gadis bengal, kenapa kau diam? Bisa atau tidak, bentak orang itu. Iya bisa, jawab Lata Manjari gugup. Bagus. Yang kedua, kau harus menuruti apa saja kataku. Kau bisa berjanji, katanya lagi. Kali ini suara orang itu nampak mengandung keseriusan. Baik, aku berjanji akan menuruti apapun yang kau katakan. Jawan Lata Manjari. Ah, bodohnya aku mempercayaimu. Mungkin saja mulutmu berkata iya, tapi setelah itu kau akan melanggarnya. Apalagi setelah ku tahu cara mandi di ombak itu, pelan suara orang itu seperti menyesalkan dirinya sendiri. Kau jangan meremehkan aku. Kalau aku sudah berjanji, pasti akan aku tepati. Sesulit apapun, aku tak pernah mengingkari janji, sahut Lata Manjari meyakinkan orang itu. Baiklah. Anggap saja kali ini aku mempercayaimu. Terserkaulah mau melanggarnya atau tidak. Yang ketiga, kau datang 3 hari sekali di sini dengan membawa makanan. Aku kan perlu makan. Terus yang keempat. Terputus kata orang itu ketika Lata Manjari menjerit. Hei, kenapa kau menjerit? Nanti guruku bisa datang, kata orang itu dengan nada cemas. Kau ini membuat syarat terlalu banyak. Biasanya syarat itu cuma 3, 4, 5 dan seterusnya. Kapan aku belajar kalau kau menyebut syarat terus? Dengan wajah cemberutnya Lata Manjari memandang orang itu. Kembali orang itu terkekekeh. Kau yang aneh. Itu kan syarat orang lain, kan aku beda. Terserah mau apa tidak. Baiklah, teruskanlah sepuasmu menyebutkan syaratnya. Asalkan tidak yang aneh-aneh. Apa maksudmu dengan yang aneh? Bukankah ketiga syarat itu tidak ada yang aneh? Tanya orang itu. Tidak aneh. Sudahlah, katakanlah syarat selanjutnya. Nah, ini yang penting. Apapun yang kita lakukan di sini, jangan kau tunjukkan pada siapa-siapa, kecuali kau dalam keadaan yang amat terdesak, kata orang itu kemudian membalikan tubuhnya memandang ombak. Baiklah. Apalagi, tanya Lata Manjari cepat. Emangnya aku tadi akan menyebut yang kelima? Itu saja cukup, kata orang itu dengan tetap membelakangi Lata Manjari. Orang itu terkekeh lebih lama malahan. Siapa bilang kita akan mulai? Kita belum bisa mulai. Apa maksudmu? Kapan kita akan mulai? Terus kapan aku bisa kalau kita tidak mulai? Terus buat apa kita berbicara seperti ini kalau kau tidak mengajariku? Dengan ketusnya Lata Manjari mengejar orang itu dengan pertanyaannya. Ah, kau ini, belum apa-apa sudah tidak mau mendengarkan apa yang aku katakan, sahut orang itu. Lata Manjari lalu menunduk, benar saja pikirnya. Dalam diam dia tersenyum dengan apa yang dilakukannya. Baiklah, kita mulai dengan tidur di atas cabang pohon itu. Kalau kau sudah bisa tidur di pohon itu, kau akan tidur di atas akar itu dengan cara bergantung, itu saja dulu. Nanti kalau kau sudah bisa katakan padaku, kata orang itu kemudian melangkahkan kakinya perlahan-lahan. Hei, tunggu, aku harus memanggilmu apa? Gurukah? Seru Lata Manjari. Orang itu tertawa sampai tubuhnya bergetar. Aneh, siapa yang mengangkatmu menjadi murid? Emangnya aku mengajari apa? Aku kan cuma mengajarimu cara mandi. Maksudku mandi di dalam ombak, jadi jangan pernah kau memanggil aku guru. Kemudian tubuhnya berkelebat ringan menuju pucuk pohon dan hilang di telan gelapnya hutan. Ah, 3 hari lagi baru bertemu dengannya. Terasa lama, tapi kenapa aku memikirkan kapan bertemu? Sudahlah, yang penting aku melakukan apa saja yang disuruhnya. Aku yakin dialah yang waktu itu membuka simpul-simpulku. Aku merasa waktu itu dia menyentuh bagian tertentu di sendi-sendi tubuhku, gumam Lata Manjari. Gadis cantik itu sibuk dengan latihan-latihan yang dilakukannya. Selain ilmu kanuragan dari Kimertaka, gadis itu disibukkan juga dengan latihan tatanan pemerintahan yang langsung diajarkan Adipati Sadeng.
terlebih jika waktunya bertemu dengan orang di pantai. Begitu bersemangatnya gadis itu mengikuti apa yang dikatakan orang itu. Kimertaka pun merasa ada yang aneh dengan gadis itu. Pagi-pagi sekali gadis itu sering datang dari pantai. Kimertaka tidak mengetahui kalau Lata Manjari sering tidur di pohon-pohon dan di sebuah akar. Yang membuatnya tercengang kelincahan gadis itu dalam tata gerak ilmu kanuragan sungguh melesat pesat. Ajian Komala Agni yang diberikannya bahkan telah melewati dari yang dimiliki. Kimertaka yakin dalam beberapa tahun Lata Manjari akan menyamai Temenggung Jasa Wiret dalam penguasaan ajian Komala Agni, bukan yang lain. Karena Kimertaka tahu Jasa Wiret mempunyai banyak ilmu kanuragan yang bukan saja dari aliran orang yang dipanggilnya Eyang Sepuh. Dahi Lata Manjari berkerut ketika melihat Kimertaka datang menggandeng tangan wanita yang masih cukup cantik. Tak pernah dia melihat Kimertaka menggandeng tangan wanita. Namun kali ini Kimertaka nampak tersenyum berbicara dengan wanita itu. Gusti Putri, ini adalah istri paman. Namanya Nyai Tantina, selama ini istri paman tinggal di Padepoka Pancura Agni di hutan Alas Larang, cukup jauh dari pantai ini, kata Kimertaka duduk di depan Lata Manjari. Lata Manjari tersenyum memandang Nyai Tantina yang tersenyum hormat padanya. Kalau saja ada di sini pastilah Gusti Putri akan ada teman bermain, kata Nyai Tantina dengan wajah yang tiba-tiba sendu. Sudahlah Nyai, jangan dikenang anak yang tak tahu diri, yang tak mau mendengarkan apa kata orang tuanya. Sudah lelah aku mencarinya, bahkan murid padepokan sampai sekarang masih ada yang belum kembali, tapi sampai sekarang tak ada jejak tentang dia, selaki mertaka ketika melihat wajah sendu Nyai Tantina. Maafkan istri paman Gusti Putri, dia hanya larut dengan perasanya, lanjut Kimertaka melihat Lata Manjari yang nampak bingung dengan apa yang dikatakannya. Malam ini tidurlah bersamaku Bibi. Sudah lama kau tidak tidur dengan seorang ibu, kata Lata Manjari tersenyum pada Nyai Tantina. Paman pun berencana demikian Gusti. Paman merasa Gusti hanya ditemani dayang-dayang dari Kadipaten. Mungkin dengan adanya istri paman, Gusti Putri ada teman bicara yang khusus antara sesama wanita, kembali Kimertaka yang menjawab. Lata Manjari hanya mengangguk dalam sambil tersenyum. Demikianlah Nyai Tantina untuk sementara tinggal bersama Lata Manjari, perlahan-lahan hubungan mereka begitu dekat. Dari Nyai Tantina, Lata Manjari mendengarkan tentang putrinya yang pergi meninggalkan padepokan karena tak mau dinikahkan dengan adipati yang telah mempunyai permaisuri. Putri Nyai Tantina tidak mau menjadi selir, apalagi menurut Nyai Tantina di hati anak gadisnya telah diisi seorang pemuda. Namun Nyai Tantina tidak pernah menceritakan salah satu penyebab anaknya pergi karena tak tahan dengan perbuatan ayahnya. Kimertaka dan Eyang Sepuh yang menggunakan gadis-gadis cantik untuk memperdalam ilmu kanuragan, walaupun pada akhirnya gadis-gadis itu akan menjadi dayang di Kadipaten atau istri prajurit, bahkan istri pejabat di Kadipaten. Dengan berbagai kegiatan di tempat yang sulit untuk diketahui orang itu, Lata Manjari dapat melupakan sejenak pergolakan dalam batinnya, walaupun kadang-kadang ketika malam telah mencapai puncaknya. Ketika orang-orang di pantai telai dibuai dalam pelukan malam, Lata Manjari masih sering dibalut dengan berbagai pertanyaan yang silih berganti. Gadis belia yang seharusnya mendapatkan kasih sayang itu harus memikirkan hal yang berat, dengan beban batin yang membuatnya hampir gila. Tapi untunglah kesibukannya di ilmu kanuragan dan ilmu kenegaraan membuatnya pemikirannya seimbang. Dan hal yang paling membuatnya semangat adalah bertemu dengan orang aneh di tepi pantai. Mana makananku, kata orang aneh itu setelah Lata Manjari duduk di tepi pantai tanpa membawa makanan seperti yang dilakukannya setiap bertemu dengan orang aneh. Lata Manjari menggelengkan kepalanya, hari ini aku tidak membawa makanan. Aku sengaja tidak membawanya, apa maksudmu? Apakah kau lupa dengan syarat-syarat kita, sahut orang aneh itu. Tidak, aku tidak lupa. Aku ingin membawamu ke pondok untuk makan bersama-sama, kata Lata Manjari yang berpaling setelah menatap mata yang membuat hatinya bergidik. Kau keterlaluan. Apakah kau akan katakan pada orang-orang di sana bahwa kau akan membawa aku makan di pondok, tanya orang itu dengan wajah cemas. Tentu tidak.
Memangnya aku lupa dengan syarat kita? Aku hanya mencoba menawarkan padamu, sahut Lata Manjari cepat. Orang aneh itu kemudian tersenyum, hilanglah kecemasannya. Tapi aneh, siapakah kau sebenarnya? Kenapa kau tidak mau ke pondokku? Apakah di sana ada orang yang mengenalmu, sehingga kau tak mau ke pondokku? Seperti mendapat sebuah pengertian, dahi Lata Manjar mengerut. Dengan senyuman orang aneh itu memandang Lata Manjari. Aku akan dihukum guruku jika aku pergi jauh-jauh. Ah, itu terus alasanmu. Aku mulai curiga padamu, kata Lata Manjari kemudian berdiri. Sudahlah, ternyata kau tidak tepat janji. Lebih baik aku pergi saja. Kau kan sudah tak mau mendengar apa kataku. Setelah kau berhasil mandi sendiri dalam ombak itu, sahut orang aneh itu lemah. Bu, dotkan begitu. Jangan pergi, kata Lata Manjari, kemudian menjatuhkan tubuhnya di pasir yang mulai basah terkena hempasan ombak. Tiba-tiba dari kedua mata gadis itu keluar butiran air yang membasahi pipinya yang putih. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Orang aneh itu menjadi gugup melihat gadis di depannya menangis. Entah kekuatan apa yang membuatnya kemudian duduk di hadapan gadis itu kemudian memeluknya lembut. Lata Manjari seperti tersihir. Tubuhnya segera dibenamkannya dalam pelukan orang aneh itu. Begitu tenang perasaannya, seperti membuang beban yang terasa menghimpit tubuhnya. Maafkan aku, tak bermaksud membuatmu menangis. Tapi memang saatnya aku akan pergi. Mulai malam ini kau akan menjadi dirimu sendiri, dan aku akan menjadi diriku sendiri, kata orang itu perlahan. Lata Manjari mendongoan matanya. Entah kekuatan apa pula yang membuatnya menatap begitu lama mata orang aneh itu, air matanya nampak menggenak di kelopaknya. Pilihan itu ada padamu, cobalah kau resapi setiap pertanyaan di hatimu. Sesungguhnya hati itu adalah tombak dari segala rasa, di situ akan berkumpul rasa sayang, rindu, cinta, sakit hati dan dendam. Namun hanya diri pribadi yang bisa menentukan rasa apakah yang seharusnya berada di tombak itu. Kalau kau akan menumbuhkan dendam, maka di hatimu hanyalah dendam yang menjadi tombaknya, yang siap menghujam apapun di hadapanmu. Orang aneh itu menghela napas panjang, kemudian merapatkan pelukannya seakan tak ingin melepaskan pelukannya itu. Kehidupan ini akan melewati tiga hal. Yang pertama masa lalu dan yang kedua masa sekarang. Terakhir masa depan. Masa lalu menentukan masa sekarang, dan masa sekarang menentukan masa depan. Kita sebagai manusia janganlah terpaku dengan keadaan. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk berikhtiar dalam mengubah keadaan. Nah, inilah yang banyak disalahartikan kita sebagai manusia. Banyak manusia yang berusaha mengubah keadaan dengan berbagai cara, termasuk cara di luar norma. Ada juga yang menggunakan masa lalu sebagai sandaran dengan pengharapan yang berlebihan untuk masa depan, bahkan mengorban masa sekarang demi masa depan dengan cara yang salah. Begitu pelan kata-kata itu mengalir dari bibir orang aneh itu. Orang yang selalu berkata asal-asalan namun kali ini berbeda, sungguh berbeda. Itulah yang dirasakan Lata Manjari. Kata-kata itu seperti memberi jawaban dan pilihan baginya. Jawaban dan pilihan dari beban yang menghimpitnya. Dendam hanya melahirkan bencana, baik bagi kita sendiri maupun orang lain. Nah sudahlah, ternyata aku terlalu banyak berbicara, katanya kemudian melepaskan pelukannya. Aku akan pergi sekarang. Kata guruku kalau aku di sini terus maka aku hanya akan mandi dengan ombak-ombak itu. Apakah kita akan bertemu lagi? Tanya Lata Manjari menundukkan wajahnya. Tergantung dengan pilihanmu. Nah jaga dirimu. Jadilah dirimu sendiri, jangan kau biarkan orang lain yang menguasaimu. Selamat tinggal guru gadis kecil, kata orang itu kemudian berkelebat menuju orang yang menunggunya di balik pohon yang rimbun. Kakang Jambu Nada, desis Lata Manjari kemudian wajahnya nampak tersenyum. Dua sosok bayangan berkelabat ringan menyusuri pepohonan, hingga ketika sembirat merah mewarnai kaki langit bagian timur mereka berhenti dan menjejakkan kakinya di sebuah jalan yang cukup besar. Setelah berjalan beberapa lama terlihat begitu ramai orang berlalu lalang.
Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio. Sampai jumpa.